Yes or no, kalian punya teman pencitraan? Hey Omigos! Stop! Guys! Hai! Oke guys, jadi balik lagi sama gua Ewok di video... Ya, apa sebenarnya nih? Yes or no challenge? Iya betul. Jadi sekarang kita akan bikin yes or no, gua sama Erlang lagi. Yes. Yes or no? Yang akan sah. Di... Sah dan tidak ya. Sah dan tidak. Yang tidak, yang akan dibacakan oleh Abel sebagai narator. Sebagai apa? Juru kuncinya, alias kuncen. Apa lagi? Ya. Apa? Permik. Ngomong para, kalian coba bikin video ngetek ke Instagram gua. Ngomong para mic yang cepet. Contoh, lu dulu. Permik. Yoi. Permik. sampai enggak jelas. Enggak itu, enggak bisa dimengerti. Paramix challenge. Nanti kalian tag ke gua sama Erlang. Iya. Jadi langsung aja nih gua bacain. Langsung aja dibacain, guys. Yes or no, kalian pernah selingkuh? Gue belum pernah. Gue setia. Tapi niatan ada enggak? Niatan. Pernah lah ya, ada niatan cuman kita tinggal. Gua pernah ada niatan cuman tapi dulu ya, enggak sekarang-sekarang ya, ini. Pas zaman SMP. Zaman SMP. Gua zaman SMP pas SD. Gua suka selingkuh. Zaman SMP pas SD. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. No, itu ya, kan cinta monyet. Iya, cinta monyet ya. No. Tidak. Kami ini bajingan yang bertanggung jawab. Ya, Ed. Walaupun dia dibesarkan di Priuk ya, saya dibesarkan di Jaksel, anak dugem ya, tapi gua mencoba untuk setia. Oke, okay, next. Selanjutnya, yes or no, kalian pernah nangis gara-gara mantan atau enggak? Jujur lah. Gara-gara mantan gue yang ini gua nangis terakhir, aduh. Malu-maluin ya. Enggak, gua bisa apa ya sih? Yes. Gua pacaran sekarang juga. Gua juga ya, mantan yang ini. Deket-deket ini sih. Iya, gua baru-baru ini. Tapi yang terakhir-terakhir gak pernah sih. Yes, pokoknya yes. Pokoknya yes aja deh. Gak ingin memungkiri. Karena banyak kenangan sih. Yoi. Next. Yes or no, kalian pernah berak celana? Yes. Gua gak pernah, men. Cuman pas, gua gak pernah sih. Enggak pernah, cuman pas ceboknya tuh kayak gak bersih gitu. Jadi pas gue naik sepeda tuh, bawa apa, ternyata gue basian. Iya, cuman, aduh bukan berang dan celana. Kalau gue ceboknya gak bersih gitu. Kalau gue pernah sih, kalau lagi sakit, kayak masuk angin gitu. Lu mau kentut, tapi pas basian keluar. Itu gue pernah, sumpah. Karena ada tekniknya ya, kalau mau kentut teknik keluar aja, men. Dia mau kentut, ya kentut doang, yaudah pas gue kentutin, ya kok ada sisaannya sih? Enggak, gue gak pernah. Enggak, aja gue cebok buat. Next. Yes or no, kalian pernah ditolak? Enggak pernah gue. Cogan ya? Gue ngapain, gue jelek. Gue gak pernah, karena gue jujur aja cewek milih-milih. Jadi kalau ceweknya itu cowok, gue gak mau. Kalau gue pernah, karena sejatinya kita harus pernah mencoba. tapi gue klasik kan skemanya pacaran gue tuh, gue bakal jarang dapet cewek, tapi sekali dapet bakal lama gitu loh. Iya. Apanya lama, men? Hubungan. Tapi kalau next, yes or no, kalian pernah coba? Ya pernah lah, gue lah. Bohong lah. Dia mah harus gue palain duluan baru jawab. Oh, enggak, gue tadi jawab, men. Kalau yang kayak gini nih, gue pernah gue. Ada tameng. Enggak, gue pernah. Gue pernah. CL, Citra Lem. jadi ntar dia mabok lem, cium lem. Yes ya. Yes. Jangan ngaco. Gak apa-apa. Yes or no, kalian pernah manjat pagar sekolah? Ih, gue manjat genteng malah gue. Yes gua, lah. Cabut. Manjat genteng. Pagar sekolah, yes. Tapi pas di Belanda gue gak pernah. Kalau gue gak ada parkirnya. Kalau gue di Dukes. Kalau gue gak ada parkirnya. Pernah, gue SMP. Gue SMP sering manjat genteng. Karena waktu itu posisi parkirnya sama gentengnya itu dekat. Sama kelas ini deket, jadi tinggal cabut. Enak ya. Tinggal cabut. Tapi besoknya alhamdulillah Tawar. Gak apa-apa lah, jadi kalau mau bandel harus tahu resikonya, Bung. Next. Yes or no, kalau kentut ngaku? Gue mah ngaku. Gue
Tergantung kalau gue juga ya. Tergantung sama siapa dulu. Tergantung. Kalau lu posisinya sama pejabat sama klien, lu kentut lagi meeting. Ya, gue tuh nggak pernah meeting ya. Karena gue biasa nyuruh orang untuk meeting karena gue bosnya. Siap. Siap. Daripada dibayar 20.000 buat. Masa lalu biarlah masa lalu. Ya, gua enggak guys. Yes or no, kalian pernah ngompol? Yes lah. Gila aja lu ngomong. Emang enggak punya lubang lu. Pernah ngompol gua. Yes or no, kalian punya teman pencitraan? Woi, banyak banget demi Allah. Yang itu tuh banyak banget itu. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Dulu abang gua. Banyak. Gitu. Oke, jadi ya udahlah biar pencitraan dia. Ya, untukmu pencitraanmu, untukku pencitraanku. Nice. Yes or no, kalian pernah ngalamin ngedown atau terpuruk? Iyalah. Kapan sih ya? Lu kapan tuh terakhir? Belum ada seminggu ini. Gua deket-deket ini juga sih. Waktu zamannya lagi Suarto. Jadi mas-mas ya ada masalah yang bikin gua malas bikin video. Pasti kita pernah down lah. Pernah, semua orang pernah down. Tapi cewek gua, mantan gua sering down sih, sering di bawah. Oh. Down ya. Down. Mentalnya. Iya, betul. Next. Yes or no, kalian cowok setia? Yeah. Wes. Gue seumur hidup mantan gue cuma 4. Gue seumur hidup mantan gue yang gue anggap cuma 3. Yang belum lu anggap. Ya semuanya lah. Ya karena yang lain-lain gak ada yang jelas pacarannya. Jadi ya, jadi yes lah. Yes. Open apa satu hari gitu ya, jadi gak jelas. Pokoknya yes, yes or no, kalian pernah kecelakaan mobil? Nabrak doang. Kalau kecelakaan nyerempet, nabrak motor pernah gue. Gue gara-gara gue lagi nyetir nih, dipanggil sama temen gue mampir dulu, nabrak. Itu gara-gara mobil Matic tuh. Gue makanya nggak suka, sampai sekarang nggak suka mobil Matic. Gue yes, karena gue pernah naik mobil ngantuk. Lu nabrak? Nabrak. Bener lagi tuh. Gimana? Nabrak nggak nabrak mobil orang? Terus? Udah gue tidur. Nabrak. Tapi di kaki juga. Ngantuk gue. Pernah. Makanya hati-hati guys, kalau kalian ngantuk bawa mobil, mendingan ke pom bensin. Iya, betul. Serah dulu. And next, yes or no, kalian itu laki sejati? Iya, menilai laki sejatinya itu bukan dari kita sendiri ya. Dari itu orang lain. Kalau kita yang ngomong, kita yang ngebela diri sendiri. Betul sekali. Jadi intinya tanya aja sama pak gua. Kalau kalian belum tahu IG-nya, silakan cari aja di following gua ya. Next nih, ini selanjutnya bro. Yes or no, Erlangs bokep? Yes! Pencitraan itu gak jago sih. Ya, itulah yang dijawab. Biar dijawab, ewok aja ya. Bokep gimana dulu? Bokep, ya bokep. Yes. Pemerannya apa? Pemeran bokep, otak bokep, ya kan? Yes. Semuanya dong. Yes. Dia mantan ini kok, CEO Blazer. Dianjay, Blazer. Ayo. Gue udah dikeluarin. Lu mantan itu kan guru, mantan editor siapa tuh? Next, yes or no, kalian pernah ngelakuin hal memalukan, hal paling memalukan, yes or no? Iya, yeah, apa ya? Banyak sih, gak keinget. Pokoknya malu, gue malu. Gue pernah garing sih, rata-rata memalukan itu garing kalau menurut gue. Gue pernah salah panggil orang ya, malu itu. Gue kalau gak pakai kacamata sudah salah panggil orang, jadi gue kan minus nih, minus apa, 4. Jadi kalau orang manggil tuh kayak, gue tuh salah nama gitu. Kalau nggak pakai kacamata ya, kayak gitu. Itu malu-maluin sih menurut gua. Tapi nggak tahu kalau menurut Ewok, gimana Bung Ewok? Kalau menurut Bung Ewok ya, Bung Erlang. Jadi kalau saya sih, saya pernah memalukannya itu. Pernah mengalaminya ya? Mengalaminya. Dari sisi negatif dan positif. Iya. Karena molekul-molekul yang ada di hati itu tidak bisa membungkiri kemaluan kita. Nah, jadi atom-atom tersebut tidak bisa menjadi molekul yang menyatukan antara HO35 dan HO24. Apa lagi? Itu terserah lu. Oke, next ya. Next. Yes or no, Instagram menghasilkan uang lebih dari YouTube untuk para creator? Tergantung ya. Berarti setengah gini ya? Setengah. Tergantung kalau yang mukanya udah ganti-ganti itu udah berubah-ubah tuh, mungkin Instagram lebih ya
bisa lebih makan ya. Iya, Instagram sih. Iya. Sehari satu produk ya. Iya, betul. Sehari dua. Sehari 10. Sehari 10. Dan 10.000 yang hujat juga. Jadi jawaban kita berdua tanggung. Iya. Dilema. Next, bro. Yes or no, kalian suka game tembak-tembakan? Yes lah. Yes. Apa tuh? Game apa? PB. PB. Dulu zaman 2009 PB. PB. Zaman Jispro, zaman-zaman itu. Jispro Amanda ya. Zaman-zaman itu udah gua pensiun gara-gara Macit. Enggak, gua pensiun gara-gara gua pindah ke kota lain. Dari kota lainnya itu tidak mempunyai warnet. Dan ketika gue beli komputer, komputer kantoran gue beli, jadi gue nggak bisa main PB, grafiknya nggak kuat, jadi gue main Luna. Oh Luna. Next, yes or no, kalian pernah nyipet duit nyokap atau bokap? Ya Allah, sering banget duit gue. Yes. Gue zaman-zaman main Ayonden. Gue zaman. Gila-gila warnet dia. Gue zaman SD gue. Lagi pada SD ya. Iya gue. Main Ayonden beli cash mulu. Beli baju yang harus lu pakai. Iya, permanen. Yes, nih gua. Gua yes, gua sering dulu buat main warnet itu. Tapi jadi nyawa PS dan dulu nyawa PS. Oh iya, pas di bawah PS aja. Di bawah. Pulang ya. 1000 dulu masih. Iya, dulu gua inget tuh. Kalau tangga enggak pakai KTP. Kalau enggak kenal pakai KTP. Next, yes or no, kalian pernah stres gara-gara ulangan? Ulangan mendadak gitu. Ah, ulangan mendadak enggak lah. Kalau ulangan iya, ulangan di planning gitu. Buktinya gue, bahasa Inggris ulangan gue jelek, gue tanpa ulangan bisa ngomong bahasa Inggris. Apa? Iya. Jadi ulangan tidak menentukan siapa Anda. Nah, iya. Jadi yang menentukan siapa Anda itu ulangan. Apa? Jadi ulangannya menentukan Anda. Iya. Anda ulang-ulang. Anda ulang-ulang mulu apa lagi? Iya. Mana? Ulang-ulang terus nanti Anda pulang. Apa lagi? Kalau Anda pulang, Anda nggak bisa ulangan apa? Apa lagi? Mulai terkontaminasi dengan candaan Priuk. Dikit-dikit ya, udah dikit-dikit mulai masuk apa-apa. Doktrin. Oke, next. Nice, bro. Yes or no, kalian jago main bola di PS? Oi. Gua main. Iyalah. Gua main basket. Anak PES. Anak PES, yo. Bukan. Gua anak NBA, bro. Dia berarti sukanya fadeaway gitu. Yoi. Gua anak basket. Next, bro. Next. Yes or no, kalian pernah makan pakai kaki? Enggak lah, ngapain amat lu punya tangan? Tuan, dua tangan lu makan pakai kaki. Lu narkoba. Selalu lu mendingan cari koaci di Taman Menteng apa lagi? Apa lagi? Apa sih? Di apa kan? Gunung. Di sungai apa lagi? Di bambu apa lagi? Di gida apa di gida? Injek apa lagi? Gua enggak tahu bercanda aja ya, guys. Gua jadi ya aja. Apalagi tuh lu menyeleneng gitu loh. Di injek. Nah, apa lagi? Apa ya. Apa pakai apa lagi? Apa lagi? Oke. Okay. Okay, next. Oke, okay, yang terakhir guys. Last ya, last. Yes or no, kalian pernah salah megang tangan orang? Ya itu pernah, yes. Iya, pernah gua. Pernah. Salah gandeng. Daripada salah itu, salah tolong. Oh, ya. Salah. Nah, itu salah baik. Salah baik. Iya, itu. Gua pernah waktu gua di mana ya? Pokoknya kayak emak gua pas salah pegang gua. Sering gua kayaknya. Iya. Cuman enggak tangan juga sih kayak pundak. Iya. Sering. Gitu. Pundak. Langsung kayak aduh bukan udah enggak apa dah. Speak itu aja sih kayak ya gimana sih kalau lu bego membela diri lu gimana sih gitu pokoknya. Salting gitu juga sih. Salting dari rasa bego. Selesai. Selesai guys. Oke guys. Sekian dulu video yes or no challenge-nya. Nih 18+ kayaknya sini nonton nih mesti dibataskan nih. Ya pokoknya yang kotor-kotor jangan dicontoh. Yeah. Ini just video just fun. Dan jangan ditiru kalau kita mau ngomong jorok. Karena sejatinya kita bukan orang jorok, tapi kotor apa lagi? Komandan apa lagi komandan? Kopassus apa lagi? Gue gak tau. Ya pokoknya gitu. Jangan lupa subscribe ke channel gue guys. Nanti gue taruh channel dia. Oke. Jangan lupa kalian like. And don't forget to keep subscribe to the stay positive. Don't do it and keep humble and evil. Signing out. Aja. Done. Wih, thank you. Gak tau. Nanti kan video-video selanjutnya. Apa lagi?